Bu Sri Mulyani sama Pak Basuki Mundur itu bagaimana, Pak? Jangan suka bikin isu. Terkait isu Bu Sri Mulyani sama Pak Basuki Mundur itu bagaimana, Pak? Jangan suka bikin isu. Kan katanya kita konfirmasi, Pak. Jangan suka bikin isu. Makanya kita konfirmasi. Ya, 14 Februari pemilu aja kita lihat nanti yang damai. Ya, pemilunya yang gembira. Jangan saling menjelekkan satu dengan yang lain. Ini kan kompetisi antar keluarga, antar saudara. Kan kita sudah berapa kali ya? Sudah 20 tahun, hampir 25 tahun kan? Seperti ini, biasa-biasa aja. Saya keliling daerah kemana-mana, rakyat itu guyup, akur ya. Ada yang milih A, ada yang milih B, walaupun yang banyak Pak Prabowo ya. Berarti hoax itu ya, Pak? Tapi nggak ada masalah itu. Nggak ada yang yang marah-marah, nggak ada yang bejek satu dengan yang lain. Aku rukun guyup. Berarti itu hoax siapa ya? Nggak usah dibahas, orang nggak ada apa-apa kok dibahas. Buat terkait dengan persiapan debat seperti apa, Pak? Strateginya gimana? Strateginya gimana? Oh, Gibran udah oke, nggak apa-apa. Buat Gibran biasa aja ya. Makasih. Terkait persiapan debat seperti apa, Pak? Fokusnya di mana? Pak, kampanye Akbar gimana? Pak, kampanye Akbar gimana, Pak? Khusus nggak ada ya. Misi. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.